adalah, nah inilah cara proses untuk pembuatan kapal kotak manual, dan inilah kami dengan pengrajin. Pak Yasir, Pak Yasir di sini sebagai pengrajin tentang kotak-kotak, Pak ya? Iya. Sudah berapa lama, Pak? Sudah hampir 1 tahun. Sudah hampir 1 tahun, Pak. Iya. Untuk material sendiri, Pak, itu kita dapat dari mana, Pak? Itu kita ini nggak ada modal, nggak ada biaya. Tergantung pesanan. Kalau ada pesanan, ngambil pesanan dulu. Ngambil duit dulu 50% biaya modal. Oh, biaya modal dari pemesan itu 50% Pak ya? 50%. Dalam artian DP, Pak ya? Iya, DP. Hmm. Ya. Terus Pak, ini kayu-kayu jenis, ini apa aja jenis kayu yang dipakai itu, Pak? Jenis kayu laban, medang, mentru. Nah, dalam satu klotok yang agak besar gitu, Pak, ini dia bisa habis berapa, Pak, ini kayu itu, Pak, yang digunakan? Kalau untuk papannya sekitar 2 kubik, kalau untuk tulang-tulangnya lebih kurang lah 1,5 kubik lah. Terus untuk proses pengerjaannya sendiri, Pak, itu memakan waktu berapa hari, Pak? 10 hari ya. 10 harian, Pak ya? 10 harian, tapi orang tukangnya banyak. Itu berapa, Pak, mengerjakan kalau 10 hari itu, Pak, dalam satu otak itu, Pak? Satu otak 5 tukang. 5 tukang, Pak, ya? 5 tukang. Terus material seperti kayu-kayu ini kita dapat dari mana, Pak? Ya, datang Panglong, beli di Panglong. Oh, beli di Panglong, Pak, ya? Panglong. Pasti ada itu, Pak, Panglong itu, Pak. Pasti ada. Ya? Pasti ada kayu-kayu yang seperti yang dimaksud tadi, Pak, ya? Iya. Oh, jadi mereka itu dalam pembuatan kapal kotak ini harus ada DP dulu 50% minimal, karena dipakainya untuk biaya ini, Pak ya, belanja material, Pak. Belanja material. Berhubung kita nggak ada modal, jadi ngambil dulu DP. Kalau kita ada modal, udah kita bikin sendiri. Satu kotak ini yang ukuran besar ini berapa, Pak, kalau harga pasaran, Pak? Sekitar 20-an. 20 juta. 20 juta. Kalau yang seperti yang di sana tadi, Pak, yang kecil itu, Pak? Yang kecil. Itu sekitar 10 sampai 12. Oh, sekitar 10 sampai 12, Pak, ya? Iya. 10 sampai 12. Hmm. Itu sudah sama mesin apa belum, Pak? Belum. Apa? Belum, Pak, ya? Belum. Baru bodi aja, bak aja. Baknya aja, Pak, ya? Baknya aja. Jadi mesin itu dibelinya sendiri dari dari pemesan. Dari pemesan, Pak, ya? Iya. Ini caranya. Oh, ini untuk proses pemenggalannya, Pak, ya? Ya. Oh. Depan dulu, nanti setelah dia bengkok, dimajuin lagi. Timpa lagi belakang. Caranya kan, mentok sampai ke belakang. Harus selesai. Jadi dia dipanggangnya minimal dia 1 jam, Pak, ya? Ya. Semua ini serba manual, Pak, dikerjakan, Pak, ya?